Halo teman-teman semua, ini ada equalizer dari Hartwell model EQX 231 Plus ya, 231 pin graphic equalizer. Mungkin ketika kalian melihat video ini menjadi perbandingan atau referensi ketika kalian sedang mencari sebuah equalizer ya. Meskipun untuk soal equalizer itu banyak macam dan berbagai macam merek, kualitasnya pun berbeda-beda. Tetapi boleh lihat yang satu ini, kita akan lihat seperti apa fisiknya, wujudnya maupun kualitasnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah memakai equalizer yang tipe ini ya. Bagi yang belum mempunyai equalizer atau yang sedang mencari equalizer, tonton saja lur ya. Mudah-mudahan ini cocok, jadi bisa kalian beli atau gunakan ya. Ini ada dari Hartwell original produk ya. Seperti apa penampakannya akan saya unboxing. Teman-teman, ini dia wujudnya ya. Dari tampilannya cukup bagus, teman-teman. Finishingnya di sini ada volume ya. Volume yang channel 1, channel 2. Nih ada HPV sama ini ada tombol. Yang satu ada in out-nya. Ini ada plus min DB-nya ada, terus ini ada in out-nya juga nih. Untuk equalizer-nya di sini, kalau ini in out untuk HPV ya di sini ya. Ini untuk HPV-nya, in out-nya ada di sini. Untuk kurang lebihnya DB-nya terserah sampean menggunakannya. Dan ini in out untuk sama untuk equalizer ini agar berfungsi dengan baik. Ini tipenya EQX 231 Plus ya. Ini barang original produk dari Hartwell ya. Meskipun original, ini made in China teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Kadang berpikiran barang-barang dari China itu jelek-jelek ya kualitasnya. Tapi tidak dengan sound system ya. Karena rata-rata ya sekarang sound system itu dominan made in China. Tapi jangan khawatir, meskipun made in China, kualitasnya juga mantap ya, jos gandos ya. Nanti seperti apa saya akan cek nih, cek sound ya, seperti apa nih, saya akan colok ke listrik dulu dan connect ke mixer. Teman-teman, ayo kita coba nyalakan ya. Ini sudah dinyalakan teman-teman, tampilannya seperti ini. Di sini sudah dilengkapi dengan subwoofer. Nih ada colok output ke subwoofer nih teman-teman. Ada frekuensi gainnya, tinggal diputar saja sesuai selera kita. Tuh, jadi udah paket komplit nih ya, original. Tinggal kita akan cek sound suaranya seperti apa nih. Hartwell. Nih Hartwell bosku. Kalau soal settingannya itu tergantung selera kalian ya. Ini triple-nya sebelah sini atau high-nya. Ini kita lagi masih main santai ya. Di sini ada signal atau lampu indikator. Ketika kita naikkan volume baru ada berkedip ya. Tuh.
12 Bosio. Eh, 12 burung enggak saja 2, SC4. Eh, siap. Apik Bosio, casnya lebih krenyes-krenyes nih. Harganya 1.300. Bisa nego dikit-dikit lah. Berarti equalizer banyak sekali ya teman-teman tuh, dari berbagai merek, berbagai kualitas. Tapi carilah yang sesuai selera kalian dan sesuai dana kalian ya. Kalau settingannya bagus, biasanya suara yang dihasilkan bagus juga. Tetapi kalian cari yang sekiranya preamp-nya bagus atau komponennya bagus ya. Karena apa? Kalau komponennya tidak bagus, ketika kalian pakai beberapa jam biasanya cepat panas. Kalau ini sih insya Allah nggak panas ya, karena preamp-nya atau komponennya bagus. Tinggal di set-set saja sesuai selera kalian. Ini nggak pakai. Di sini lagi rame ya teman-teman. Tuh lagi rame. Jadi main santai saja. Casnya dapat banget nih triplenya. Bagus ya teman-teman. Nih, Hardwell original untuk harganya 1.300 ya. Banyak macam tuh. Yang penting bisa jadi perbandingan ketika teman-teman sedang mencari equalizer. Nih. Banyak macam kan equalizer-equalizer, dari yang kadang abal-abal, merek-merek ternama, yang udah umum. Nih. Oke teman-teman ya, tuh jos ya. Oke, bisa dimengerti ya kata-kata saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan WA saja ya, nomornya ada tertera di dalam video. Kita siap melayani pengiriman sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Brunei ya, apalagi Indonesia ya, luar negeri juga bisa, insya Allah bisa. Tapi mohon maaf, kita di sini tidak melayani sistem kredit dan sistem COD. Tetap hati-hati dan waspada yang selalu mengatasnamakan toko Millennium Audio. Di sini nomor cuma ada satu yang ada di dalam video. Ketika ada orang mengatasnamakan kita, menawarkan harga lebih miring, lebih murah, terus bisa sistem kredit, itu bukan dari saya pribadi. Terima kasih juga buat dulur-dulur yang sudah berbelanja di sini. Semoga pokoknya panjang umur, sehat selalu ya, rezekinya lancar. Oke, kalau berminat silahkan teman-teman, kalian bisa beli dimanapun ya. Di sini saya penasaran saja kualitasnya seperti apa. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam sukses dan salam satu hobi.